Penutupan total jembatan Glendeng yang berlokasi di Desa Simo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban menghambat laju perjalanan para pelajar dan petani yang hendak berangkat ke sekolah dan menuju sawah. Akses penghubung Tuban Bojonegoro yang melintang di Bengawan Solo tersebut tak bisa dilintasi kendaraan roda 2 maupun roda 4, juga sepeda para pelajar dan petani. Penutupan dilakukan karena adanya perbaikan yang masih direncanakan karena terjadi penurunan konstruksi dan rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman PUPR PRKP. Sekedar diketahui, jembatan penghubung Tuban Bojonegoro itu mengalami keretakan konstruksi pada awal November 2020 lalu. Hal itu terjadi dikarenakan bagian penahan tanah jembatan sisi utara yang ambles akibat abrasi sungai di sekitar lokasi hingga menyebabkan jembatan terputus.